Selebgram Chandrika Cika meminta maaf kepada istri Putra Siregar, Septia Siregar. Cika menyampaikan permintaan maafnya melalui pesan Instagram yang kemudian juga diunggah oleh Septia di akun pribadinya. Dikutip dari kompas.com dari Instagram Septia Siregar pada Senin 25 April. Dalam pesan yang dikirimkan kepada Septia, Cika mengatakan insiden itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Senopati. Ketika itu dia berbincang-bincang dengan beberapa temannya. Namun saat Cika menangis, sehingga Riko pun mengira ada sesuatu yang terjadi padanya. Cika mengaku bingung ketika tiba-tiba saja Riko bertengkar. Sementara semua orang yang ada di lokasi ikut memisahkan Riko yang sedang bertengkar. Cika juga mengatakan ia ikut terdorong saat hendak memisahkan Riko. Dan kini Cika berharap Septi menerima permohonan maafnya. Ia juga berjanji akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya pada persidangan nanti.